Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimallahu ta'ala wa alamin rahmatullahi wa alamin fi darin amin. Wa akhtulifa fi man qallada fi ilmil aqaidi ala sittati aqwalin. Dan diperselisihkan pada orang yang taklid oleh ilmu akidah atas 6 pendapat ulama. Al-awalu yang pertama, al-iktifa'u, cukup ditaklidi dengan taklid ma'al isyani serta maksiat. In kana fihi ahliyatun nazari, jika ada padanya ada ahli meneliti, memandang, meneliti, mengamati, memperhatikan. Wa illa, jika lo enggak punya, fala isyana, maka tidak maksiat. Karena ada orang yang begitu modelnya, nggak bisa mikir, udah tua, ya, nggak mau mikir, udah ngajar udah bagus. Hadza huwa allazi i'tamadahu ulama. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh ulama. Namanya bijaksana. Qala Iwadun al-Gamrawi, berkata oleh Iwad al-Gamrawi, in rumta ilmal asli kun mujtaniban, kun mujtahidan, kun mujtahida, wala tuqallid bal khilafu qad bada, wa qawlatu sahihatu syairah isyanuhu in kana za basirah. Jika engkau menuntut in rumta ilmal asli, jika kau menuntut ilmu asal, ilmu usul, ilmu tauhid maksudnya, kun mujtahidan usuluddin, jadilah engkau seorang mujtahid. Wala tuqalid, janganlah engkau taklid, fal khilafu qad bada, maka khilaf sungguh nampak kalau menjadi orang yang taklid. Wal qawlatu sahihatu syaira, pendapat yang sahih yang masyhur, isyanhu, yaitu maksiat, in kana za basira, jika dia itu mempunyai basira, berpikir maksudnya, mampu berpikir, mampu menganalisa. Nah, kalau enggak mampu menganalisa, enggak dosa. Nah, kalau kita ini semua mampu nih menganalisa, ya, mampu semuanya berpikir, mampu. Kalau ada emak-emak, nenek-nenek, mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Ada kan begitu emak-emak. Disuruh mikir, kok enggak bisa. Ditanya, mak ngaji apaan mak? Ngaji anu-anu-anu-anu, nanti gua ngaji dah. Ya. Mau begitu lah, enggak bisa mampu berpikir. Enggak bisa, mau paksain, enggak bisa. Ini benar banget pendapat ini. Ya. Kalau kita mampu semua berpikir, paling kalau enggak mampu, bukan enggak mampu, malas. Asani yang kedua, ya. Kauluhu, perkataannya, in rumta ay talabta, engkau tuntut, fababu, maka babnya qala, berkata, maka babnya itu qala, qala yaqulu rama ya rumu, gitu ya. Maka dan perkataannya za basira ai sa'iba ilmin. Ya. Ya, za basira tadi yang mempunyai ilmu, ya. Jika ada, dia itu orang yang mempunyai ilmu. Wa yujma'u, dan dijamakan ala basair, atas basair, bi khilafil basari, lain halnya basar allazi huwa ru'yatu, yang dia itu melihat. Wa yujma'u ala absar, maka dijamakan atas absar. Asani yang kedua, adamul iktifa'i, tidak cukup bihi dengannya, wa yakunu muqallidan kafiran, maka adalah orang yang taklid itu kafir. Wa alaih sanusiu, atasnya pendapat Imam Sanusi kafir.
Orang yang taklid kafir. Qala Abdurrahman Al-Manili, berkata Abdurrahman Al-Manili, wa adzal qaul mabniun 'ala man itaqlid. Ini kaul, ini pendapat dibangun atas tercegah, atasnya tercegah taklid, enggak boleh. Wa anal ma'rifata syartun, dan ma'rifat itu syarat fi si'atil iman, pada kesan iman. Wal haqqu khilafu, yang benar ya bersalahan pendapat ini. Yang di atas tadi itu ya, yang pertama itu yang dikuatkan ulama. Asal isu yang ketiga, iktifau cukup bihi dengannya, ma'al isyani mutlakon, serta maksiat secara mutlak. Aisyawun kana fi ahliyatun linasri amla, artinya sama saja ada padanya ahli bagi memandang atau tidak. Qala Al-Manili, berkata Al-Manili, wa huwa marjun, itu ditolak. Pendapat ini ditolak. Summa qala aidan, kemudian dia berkata pula, wa mahal ikhtilafi, wa mal khilafi, tempat khilaf itu innama huwa, hanya saja dia itu fil muqallidil ladzi indahu tuma'ninatu nafsin. Ya, hanya saja dia itu pada orang yang taklid, yang di sisinya ada ketenangan hati, ketenangan diri, hati yang bi an kana bi haitsu law raja'a muqalliduhu lam yarji, muqalliduhu lam yarji, dengan bahwa sekiranya jikalau dia jikalau kembali oleh yang ditaklidkannya, dia enggak bisa kembali. Wa illa, dan jikalau enggak, kana kafiran ittifaqan, niscaya dia kafir sepakat ulama. Ar-rabi'u, yang keempat, anna man qala al-Qur'ana, bahwa orang yang ya mentaklid Al-Qur'an wa sunnata, dan sunnah qad al-qat'iyyata yang qat'i, sa'a imanu, maka sa'a imannya. Littiba'il qat'i, karena mengikutinya yang qat'i. Wa man qala al-ghayra dzalika, dan siapa yang mengikuti selain demikian, lam yasih, tidak sah imanu, oleh imannya, li'adami amnil qat'i ala ghayra ma'sumi, karena ketidakan aman, kesalahan atas ya, selain yang di maksum, yang dipelihara. Al-khamisu, yang kelima, al-iktifau cukup min ghairi isyanin mutlakon, dari tanpa maksiat yang mutlak. Ya, ini cukup nih, tanpa maksiat yang mutlak. Taklid. Ya, cukup, enggak apa-apa. Ya. Enggak maksiat. Kenapa li'anan nazara syartu kamalin? Karena kalau ya, yang menazar, memperhatikan, meneliti, menelaah, syarat sempurna. Faman kana fi ahliyatun nazari, maka siapa saja yang ada padanya ahli memandang, walam yanzur, namun dia tidak mau memandang, enggak mau memperhatikan, enggak mau mengamati, enggak mau meneliti, maka tarakal aula, maka sungguh dia telah meninggalkan yang lebih utama. Jadi yang lebih utama aja, berarti enggak apa-apa gitu. Kadza dzakarahul Bajuri, seperti demikian atau menyebutkan Imam Bajuri. Wa qala Al-Manili, berkata Al-Manili, wa ala hadza, berdasarkan ini, yakunu nazaru musinu ila ma'rifati mustahaban, ya, adalah memandang yang dapat menyampaikan kepada ma'rifat, itu hukumnya disunahkan. Ya, jadi yang pendapat yang kuat yang pertama ya. Allahu a'lam bissawab.